bahkan dua bulan sebelum aku hijrah tuh masih kayak aku berhijab, aduh kayaknya nggak mungkin deh yang kayak gitu, terus kayak aduh rambutnya kayak aduh sayang banget dan lain sebagainya, maksudnya belum ada ya tuh mungkin hidayah gitu. Terus tiba-tiba proses dan lain sebagainya, terus titik baliknya adalah ketika aku sendiri, bisa dibilang mungkin saat itu lagi benar-benar sendiri gitu dan lain sebagainya, terus merenung aja gitu. Saya kok hidup setiap hari cuma berangkat bangun tidur kerja pulang lagi tidur lagi, terus saya tuh hidup buat apa ya gitu. Terus tiba-tiba mikir lagi kayak kok saya nggak ngerasa happy ya, padahal alhamdulillah apa yang saya mau Allah kasih. Saya punya orang tua yang sehat-sehat, saya punya keluarga yang luar biasa baik, saya punya anak yang lucu, saya punya pekerjaan yang alhamdulillah cukup gitu. Jadi pada saat itu saya berpikir kok masih ada yang kurang nih, apa ya gitu. Ada kegelisahan, ada keresahan, terus tiba-tiba ngalamin yang namanya satu minggu gak bisa tidur sama sekali, makannya nafsu, terus kayak terus aku kerja ngapain ya kalau seandainya hidup aku begini gitu. Sampai akhirnya tuh udah capek banget, pengen banget istirahat, pengen banget tidur, bingung mau cari solusi buat tidur tuh apa. Olahraga udah, jalan-jalan udah, makan yang aku sukain udah, semuanya udah. Sampai aku iseng main handphone, tiba-tiba aku dengerin lantunan ayat suci Al-Quran gitu. Pada saat itu langsung ngerasa nyaman, tenang. Akhirnya mutusin, udah deh kayaknya mantep nih, aku harus berhijrah. Dan sampai akhirnya mikir juga, aduh kayaknya aku harus memperbaikin diri aku nih, ternyata ini nih pencarian aku selama ini gitu. Pada saat itu tanggal 7 aku ingat banget, dan malam itu aku mimpi aku meninggal. Diperkuat oleh mimpi aku meninggal itu gitu. Tiba-tiba meninggal, aku dipakein dress yang aku emang punya dressnya, dress hitam pendek. Terus orang-orang datang ngadoain aku. Disitu aku yang kayak, aku bisa lihat jasad aku, terus aku ngomong doain dong. Cuman gak ada yang mau doain. Dan itu aku mikir, berarti aku harus mencari orang-orang yang soleh dan soleha yang nanti kalau aku meninggal dia doain gitu. Atau at least aku membawa amal ibadah yang jauh lebih baik lagi. Karena pakai dress itu, terus aku mikir, kok aku meninggal mimpinya pakai dress ya? Apa jangan-jangan ini ingetan, peringatan buat aku gitu. Tiba-tiba tanggal 7 itu aku mutusin untuk mau pakai hijab. Aku bilang pertama kali sama manajer aku, Tamira, aku mau pakai hijab tanggal 10 nanti. Karena aku emang ngambil libur tanggal 10 itu. Terus tiba-tiba dia cuma okay, siap gitu. Mungkin dia berpikiran ini omong kosong doang nih, kayaknya mustahil banget karena 180 derajat dari aku yang dulu. Sampai pada hari itu juga yang sama aku minta mama datang ke lokasi syuting. Aku bilang juga, mam, insya Allah aku berhijab. Mama bilang gak mau dipikirin dulu, pertimbangin. Karena mama maunya kamu kalau berhijab mantep, yakin 100% dan gak akan buka copot gitu. Insya Allah gak mama, makanya mama minta restu mama doain. Dan terjadilah tanggal 10, gak punya baju, gak punya apa, pakai yang ada aja. Terus akhirnya beli kaos kaki sama kakak ipar aku sama Tamira juga. Terus beli hand sock dan sebagainya. Ya udah, terus pakai hari pertama gak ada kendala, nyaman. Sampai aku mutusin bahwa aku juga pengen ngapusin foto-foto aku yang lama-lama pada hari yang sama juga. Tapi sebelumnya sebenarnya dari tanggal 7 itu, tiap malam tuh aku udah mulai cicil hapus-hapusin karena ribuan foto kan. Dan pada saat ngapusin itu tuh gak ada kayak sayang atau kayak ada keraguan, aduh sayang banget, gak ada sama sekali sih. Yang ada emang malu, takut. Dari situ aku mikir, okay, ini mungkin hidayahnya nih gitu. Nah terus banyak ngobrol sama ya yang sekalian yang duluan bahwa tapi kalau udah ada hidayah gitu dijemput, jangan lo lari dari hidayah gitu. Jadi lo harus hadapin dan lo harus jemput lagi gitu. Jadi akhirnya yaudah deh mutusin. Dan awal mula tuh adalah rasa ketakutan kayak yaudahlah teh nanti pekerjaan kalau memang harus bayar penalti, harus cancel, harus stop dan kita harus memang kena denda ya kita bismillah aja rezeki dari Allah. Kalau emang kita habisin lagi di jalan Allah ya pasti lebih baik gitu. Luar biasanya lagi, kerjaan pun gak ada yang cancel, gak ada yang nuntut, klien semuanya sama. Itu aku sampai bilang, ya Allah ini indah amat gitu, kayak ya benar sih ketika kita percaya ini serahin sama Allah, insya Allah Allah yang jamin gitu. Seru sih, lebih excited, lebih senang, lebih apa ya, lebih beda sih, emang sangat-sangat berbeda gitu. Jadi benar-benar bedanya beda banget, jadi kayak sesuatu yang baru aja, kayak reborn, terus kayak ya jadinya excitednya juga berbeda. Gitu ya, sampai ada asumsi A, B, C, D, F, aku sangat memaklumin karena perubahan aku tuh 180 derajat. Dan tanpa diinin sebenarnya di lingkungan aku sebelumnya emang udah seperti itu. Cuman kalau dulu aku menyerunya pada saat dulu aku masih belum berhijab, pasti orang akan bilang, lu ngomong apa sih? Sedangkan lu sendiri belum
gitu. Jadi mungkin selama ini adalah seruan aku yang tertunda, penyuara aku yang pengen aku keluarkan dari dulu, cuma terbatas karena ada kekurangan aku yang belum berjilbab. Jadi aku tahan tuh pada saat aku berhijab tuh, kayaknya ada kebebasan sendiri untuk aku berekspresi, ada kesenangan sendiri, ada kepercayaan sendiri, ada keyakinan sendiri untuk aku bahwa kenapa aku harus malu untuk menyerukan hal yang benar, kenapa aku harus takut gitu. Titik pun keraguan gak ada sama sekali, atau menyesal atau apapun tidak ada sama sekali. Bahkan baru merasakan nikmatnya ketika banyak ujian dan lain sebagainya. Aku baru pertama kali sih ngerasain yang namanya sholat bisa tersenyum. Kalau dulu kan sholat pada saat galau, sakit, sedih, nangis. Kalau sekarang tuh bisa sholat tersenyum bahwa ya Allah, terima kasih nih ada masalah baru sehingga aku sholatnya lebih khusyuk, aku lebih cepat-cepat pengen ketemu, aku lebih jatuh cinta lagi gitu. Jadi ringan aja hidupnya sekarang. Banyak aturan-aturan mungkin bisa kita langgar kalau kita masih dan lain sebagainya gitu. Apalagi banyak sekali program aja aku sudah memilih bahwa kalau program kita mengumbarkan keburukan, mengajarkan hal-hal yang gimana-gimana, ya pasti aku nggak mau ambil itu aja. Itu secara tidak langsung kita sudah memilih-milih dan menyisihkan gitu. Makanya makin tinggi lagi pasti akan makin dalam lagi, ya nggak menurut kemungkinan. Terus tenangnya adalah ketika kita yakin bahwa kita ada Allah gitu, ada yang yakinin kita, ada yang ngejaga kita, kita percayain semuanya tuh, jadinya kayak hidupnya udah nggak ada rasa takut. Mungkin kalau dulu kita masih kecil, kita percayain sama ibu bapak gitu, ya nggak ada khawatir sama sekali gitu. Nah ini kita sama-sama pencipta yang luar biasa lagi, lebih dari orang tua, jadi kayak lebih legowo aja. Orang mau ngomong apa ya udah monggo silakan ya Allah gitu. Paling ya Allah aku nggak kayak gitu, minta tolong dibuktiin ya gitu, ya Allah aku bukan begitu. Jadi lebih ke kayak apa ya, lebih ke kayak minta aja gitu. Buat aku semua proses penerimaan suatu hal yang baru, sama kayak kita ada aturan yang baru atau ada hal yang baru, pasti kita butuh proses untuk menerimanya. Terus sama mungkin sekarang masyarakat lagi butuh menempat ya putri yang baru gitu, dan aku pun sedang menikmati perjalanan ini. Jadi kalau ada apapun nggak terlalu diambil pusing, nggak terlalu kayak dulu yang dipikirin gitu. Sekarang mungkin beritanya lebih mabuk lagi daripada zaman dulu. Maksudnya aku bilang gini, ya Allah ketika dulu aku berpakaian tidak baik, kok nggak ada berita yang nggak benar gitu. Terus sekarang ketika kita berubah yang lebih baik, kok beritanya lebih ajaib gitu. Cuman mikirnya ya mungkin ini caranya Allah mau angkatin derajat aku mungkin. Pastilah, apalagi kan yang dari cipika-cipiki ketemu peluk ya kan. Sekarang salaman juga aku mengurangi sama yang bukan mahramnya gitu. Pasti akan ada itulah. Tapi alhamdulillah kalau sahabat-sahabat yang benar-benar memahami dan mengerti, alhamdulillahnya mereka malah menghargai, malah mereka tetap menganggap aku hal yang sahabat yang biasa, cuman perubahan aja gitu, alhamdulillah. Enggak ambil pusing. Dan yang kedua, enggak masalah, karena jangankan mereka, orang-orang yang tidak kenal aku gitu, orang-orang yang kenal aku aja banyak yang kaget dengan perubahan aku yang 180 derajat dan lain sebagainya. Jadi aku juga akan memberi waktu untuk mereka menerima aku yang baru gitu, dan aku tidak akan memaksa untuk ini aku yang sekarang. Enggak, aku akan memahami gitu. Apalagi dulu aku pernah di titik sama, dulu teman-teman aku hijrah pun kita pasti pernah nyinyirin lah, kayak itu ada apa ya dia kayak gitu, jangan-jangan gitu. Jadi sebagai manusia yang dulunya aku pernah di titik itu, aku tidak pernah menyalahkan mereka, di mana paling ya Allah doain aja nih biar dia kayak aku hari ini, sehingga dia paham ketika orang hijrah, ketika orang jatuh cinta sama Allah tuh kayak gimana sih gitu. Aku nggak perlu pembelaan, karena ketika kita sama Allah udah gak kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu kita perlu pencitraan baik, kita perlu terlihat baik, kita perlu dan lain sebagainya. Kalau sekarang aku percaya bahwa ya Allah kalau baik akan terlihat gitu, ya Allah kalau buruk mau sejago-jagonya aku bungkus pun pasti akan bagaimana gitu. Jadi kalau sekarang ini dapat yang kayak gitu, aku senyum ya semampunya, aku bisa berbicara, aku klarifikasi. Tapi aku gak akan kayak dulu yang sampai ngotot atau ngoyo untuk enggak, ini gini tuh enggak. Sekarang lebih ke kayak ya kita percaya aja ada Allah yang akan bantuin aku gitu. Apalagi kalau emang niatnya kita baik, kita benar, kenapa kita harus takut? Aku gak berat
takut karena itu ada di aturan Quran dan hadis, aku menjalankan sesuainya. Makanya ketika ada aturan baru tuh, undang-undang baru yang aku rasa mengintimidasi kaum muslim, bisa diciduk kapan aja tanpa ada penyelidikan dan lain sebagainya, diasingkan 6 bulan, aku rasa itu adalah mengganggu hak asasi manusia. Karena dengan kita fine kok, kita boleh diperiksa dengan siapapun asal dengan muridnya kita, wanita yang memeriksa kan kita mau diperiksa. Jadi aku rasa jangan sampai karena pakaian kami warga negara Indonesia dibeda-bedakan.